video kali ini saya akan mengajak Anda semua jalan-jalan di perkantoran Pemda Lama ya. Jadi dimulai dari sini. Ini dia perkantornya ini. Perkantoran ini dari Ogan Ilir berdiri. Jadi perkantoran dinas-dinas terkait yang ada di Ogan Ilir semuanya di terkumpul di sini teman-teman. Oke. Sini ada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Kominfo Ogan Ilir. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, seberangnya ada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Selanjutnya di sebelah kiri ini ada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Di depan kita ada Dinas Kesehatan. Sepiah. Para karyawan maupun staf-staf di sini sepertinya sedang ngadem teman-teman. Oke, sebelah kanan ini ada Dinas Pemuda dan Olahraga, Olahraga dan Pariwisata, kemudian Dharma Wanita, Dinas Pemuda Olahraga. Ada juga di sini Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian ini Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengawas Sekolah Menengah Pertama. Terus posko pemadam kebakaran di sini ya. Kemudian ada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau KES Bangpol. Kita muter lagi situ, kita tampak depan ya. KES Bangpol. Sebelah kiri ini ada ATM juga. Nah, jadi kita muter lagi ya. Kalau yang ada gerbang ini apa ya? Oh ya, Dinas Perizinan. Kalau nggak salah, Dinas Perizinan. Nah, di sebelahnya ada Badan Pendapatan Daerah. Ada bank, salah satu bank daerah juga. Oke. Kita akhiri video ini. Saya akan stop di salah satu kantor di sini ya. Oke, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.